Salam jumpa, saya Romo Yohanes Dwiarsanto, VKAP Kategorial Keuskupan Agung Semarang. Pada masa pandemi ini, kita semua terdampak. Siapapun Anda, saya juga terdampak. Nah, secara khusus, saya mengambil perhatian pada kesempatan ini pada teman-teman kita yang difabel. Tentu mereka punya kesulitan yang khusus dalam menghadapi pandemi ini. Nah, kebanyakan dari mereka walaupun difabel itu sudah familiar dengan gadget. Di rumah numul-numul sendiri ya. Di rumah asik sendiri menghabiskan kuota orang tuanya, ya kan? Nah, karena itu kami punya pikiran yang saya kira bagus jika diterapkan untuk Anda. Yaitu pilihlah aplikasi yang membuat ananda para difabel itu bisa mengambil keuntungan dari nunal-nunulnya gadget itu ya, dengan aplikasi-aplikasi yang bisa memberi pemasukan ekonomi bagi ananda sekaligus orang tuanya ya. Daripada menghabiskan pulsa, tetapi kalau kita mau memakai aplikasi tertentu bisa menghasilkan keuntungan finansial. Maka saudara-saudari, mari kita berinklusi bersama-sama, perhatian pada teman-teman kita yang difabel, khususnya supaya mereka tinggal nunal-nunul begitu mudah dilakukan oleh teman-teman difabel, tapi bisa menghasilkan keuntungan bagi keluarga ya, dan tentu untuk teman kita yang difabel. Demikian. Semoga bermanfaat, berkah dalam.